Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran buat teman-teman semua. Kembali bersama saya Om Tres dari Saung Anggur Farm. Nah, saat ini tetap kita bersama channel kita YouTube Green Backyard yang selalu mengedukasi, memberi pencerahan kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share supaya tetap channel kita menjadi channel yang tetap survive. Nah, saat ini kita akan membahas tentang satu jenis anggur yang fenomenal, yang lumayan fenomenal akhir-akhir ini, yaitu Early Adora. Nah, ini kebetulan saya tanam sekitar 7 bulan yang lalu dan itu udah buah. Buah pertama itu memang pada saat umur 4 bulan udah buah. Itu dulu saya tes untuk udah masuk belum pemupukan. Pada saat saya potes itu keluar dan itu satu dompol. Berikutnya langsung saya intent pemupukan dan umur 7 bulan udah kondisi udah mau matang. Ini maksudnya udah veresen. Nah, buah, karakter buahnya itu dia warnanya hitam pekat. Rasa buahnya manis, keunggulannya non biji. Nah, dengan sendirinya dia tanpa perlakuan yang lain udah langsung non biji dan buahnya teksturnya crunchy maksudnya. Atau miti berdaging. Nah, itu. Ini lumayan gejah. Umur 7 bulan pohon udah buahnya lumayan lah. Kemarin saya hitung udah lumayan banyak, sekitar 20 lebih. Nah, ini salah satunya. Nah, ini kelihatan. Ini bisa di-shoot, Om. Nah, ini kalau penjarangannya saya kira lebih maksimal lagi, buahnya akan gede. Karena yang dulu pertama itu buahnya gede-gede banget bulatnya. Nah, ini karakternya juga sama. Teman-teman jangan kaget kalau pas saat masih hijau itu kok lama banget gedenya. Ternyata karakter dia itu pembesaran berinya pada saat verasen ke atas. Mendekat matang itu baru membesar. Nah, ini dompolannya bisa dilihat Om di zoom. Nah, seperti ini. Ini karakternya. Nah, ini early semua. Yang ini yang warna merah kehitaman. Itu. Nah, ini umur 7 bulan, batang itu udah segede ini. Ini kokoh. Makanya teman-teman jangan telat untuk nanam ini karena jenis salah satu yang jenis istimewa, non biji, genjah, rasa manis dan ntar kita akan icip-icipin. Tapi ini sebenarnya belum maksimal, cuma boleh kita icip-icipin. Yang gede atau yang iya yang besar ya. Wah, itu bulat, ini ya. Ini di-shoot dulu enggak. Oke. Nah, kita akan coba ini salah satunya nih ukurannya. Ini bisa masih bisa besar lagi untuk ukuran ini. Kita akan coba rasanya. Berbunyi dan dagingnya kerasa banget ngelawan, non biji, terus ditambah lagi rasanya yang lumayan manis banget ini. Satu lagi terus kedua. Nah, kita akan tes, kita langsung belah aja. Nah, ini bijinya dia seperti ini, mengecil banget. Ini tanpa perlakuan. Tanpa perlakuan, tanpa GA dengan untuk mengecilkan biji. Jadi, udah bawaan buahnya seperti itu. Salam pengangguran. Dan kita akan lanjut ke video berikutnya.